Okay. So macam ni. Kalau tengok soalan ni, soalan ni ada cakap motor 200 volt DC. Okay. So maklumat pertama 200 volt DC. Used to drive a load armature resistant. Armature resistant kita akan buat, kita akan keluarkan maklumat dia RA 0.8 ohm. If the no load armature current, no load. So current kuat no load 3.5. Dia bagi dua current kat sini. Satu no load, satu lagi full load. Ya Allah, ni dah kenapa benda ni. 3.5 ampere dengan current full load 27 ampere. Okay, so ada dua. Soalan pertama, dia suruh redraw. So ni redraw. Redraw dan labelkan RF dan juga RA. Ni motor jenis apa, dia dah beritahu kat atas ni. DC shunt motor. So kalau shunt motor ni, kita boleh senang cakap dia adalah parallel. Circuit dia tu parallel. Dia ada dua cabang. So paling simple lah ni. Motor ni untuk soalan nombor satu, lukisan dia, lukisan dia akan jadi macam ni. RF, lepas tu akan ada RA, lepas tu sini akan ada rotor motor tu. Tapi kena label semua. So ni adalah DC supply dekat sini, VDC. Oh, DC. Ok, lepas tu dekat sini akan ada RF, sini ada RA. Kat sini adalah rotor, sini pun rotor. Oh, ini ada EA. Nanti kita kena kira EA. So current, dari segi current kat sini akan ada IL kat sini, line current. Lepas tu dekat sini akan ada IF, field current. Dan dekat sini pula akan ada IA. Okay. So hubungan dia ada tak soalan EMF, EMF, mechanical power output? Tak ada. Biar je lah kalau tak ada. Tapi yang untuk tiga ni saya beritahu lah. Remind balik, IL adalah IF tambah dengan IA. Itu hubungan dia, IF tambah dengan IA. So untuk soalan nombor dua, ini soalan nombor satu. Soalan nombor satu ni, kalau dia minta redraw, kita kena lukis semua. Kena lukis dan label, bukan lukis semata-mata tinggal kosong macam tu. Ini yang paling simple lah ni, sebab saya dah, kalau soalan kita, kita abaikan inductance. L neglect. Okay, tak ada inductance. Kita hanya ada resistance. Kita anggap dia resistance je. Senang. Tapi kalau dalam keadaan sebenar, sebenarnya ada inductance. Okay, ada soalan?
Tak ada. Okey. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua, value of EMF at no load. So no load. No load. EMF ni maksud dia apa? Dia nak ni nilai ni. EA ni berapa? So E sama dengan V. Siapa ingat rumus E? Baru minggu lepas. Hello. Hello, orang tak ni. Hello, hello. Okay. So E sama dengan VT. VT minus dengan IA darab dengan RA. Ya, ada siapa rekod? Kalau tak payah rekod apa, sebab saya dah rekod dekat sini. So ni lagi clear. Sebab saya rekod lagi tempat saya ni. Nanti saya letak kat YouTube kalau nak tengok. Okey. So E sama dengan VT minus IA RA. So kalau pada keadaan full load, no load, rendah je lah. Current ni rendah je. So kita masukkan je VT yang mana? Ni VT. 200 volt. So masukkan je 200 volt. Lepas tu tolak IA berapa dia dah bagi ni. Kalau no load 3.5 amp, so letak je lah 3.5. lepas tu RA adalah 0.8, so darab dengan 0.8. ok, ha, cuba kira ni, suruh kira je ni berapa volt, berapa volt. Tak dengar. Satu. Satu lima tiga. Satu sembilan tiga. Satu sembilan tujuh. Okey. Satu sembilan tujuh point dua. Okey. Ha. So pada no load dia punya EA tu dia hasilkan lebih tinggi lah. No load pada E, EMF tu tinggi. Okey. Value next yang nombor 2. Nombor 2 pula, nombor 3. Kalau nombor 3 dia nak pada full load. So kalau full load, dia adalah benda yang sama. VT tolak IA RA. Tapi kali ini kita gunakan IA yang mana? IA yang full load. IA yang full load 27. So kita darab dengan 0.8. So berapa jawapannya?
178.4 volt. Okay. So soalan nombor 4 tu, faham tak apa dia tanya tu? Perbezaan antara dua ni. Ha. Ya, lama nak tunggu. Ha, perbezaan antara dua tu jelah. So changes dia adalah daripada 197.2 tolak 178.4. So berapa volt? Lapan belas point lapan volt. Okay. Mechanical power developed at full load. Mechanical power. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh kat mana dulu? Mechanical power. Full load kita akan gunakan yang ni. Okey. Ada banyak cara nak kira apa ni power, tapi disebabkan soalan dia tu macam ni je. Soalan dia ni macam simple. So kita akan gunakan rumus yang ni je lah, yang paling basic lah. E out sama dengan E A I A. Okay, kita anggap nilai power yang keluar tu adalah nilai daripada EA yang ni, daripada EA yang terhasil kat sini. So dia sama je, kalau ni EAIA, kalau rumus elektrik yang biasa, P sama dengan apa? Ingat, P sama dengan I apa? IV. P sama dengan IV. So ni lah dia. Tapi dalam motor dia pakai EAIA lah. So EA kita ambil nilai yang ni 178.4 darab dengan IA dia 27. So cuba kira berapa. Jawapan ni dalam watt. Okey. Ini sama dengan 4.8 kilowatt lah. Tapi biasa satu lagi, bila dia tanya mechanical power,
Mechanical power ni biasa membawa maksud HP. So cuba convert 4816.8 watt ni kepada HP. Tahu tak macam mana? Dekat calculator pun ada dia punya shortcut nak tukar tu. Tapi kalau tak ni 1 HP sama dengan 1 HP sama dengan 746 watt sebenarnya. So kalau nak tahu berapa HP 4816 tu, bahagikan je dengan 746. enam point empat enam HP. So ada 6, lebih kurang 6.5 kuda. Okay, last, soalan last. Output torque. Output torque. Torque out sama dengan output power per omega. Samalah juga dengan power output yang atas ni lah, 4816 tu bahagi dengan 2 pi n putaran sesaat. Omega ni kalau dalam ni kita nak putaran sesaat. Cuma masalah sikit dekat soalan ni, saya mungkin terlupa, bukan mungkin ni, saya terlupa nak letak berapa dia punya RPM. So kita anggaplah RPM dia 1800 RPM. Okay. So kalau rumus ni Nm per 60, so dia akan jadi macam ni lah, 4816 bahagi dengan 2 pi 1800 bahagi dengan 60. Ah, cuba kira berapa keluar nombor. Masukkan elok nombor tu satu persatu. 1800 bahagi 60 tu saya ni berapa keluar ni? 30 lah sebenarnya. So 4816 bahagi 60 pi. Ini 30. So kali 2 60 pi. Pi tahu tak pi ni berapa? Tahu pi apa? Pi 3.412 tu, 22/7. Tahu cik. Tahu cik. Berapa? Berapa newton meter?
Betul lah, dapat 20 lebih. 20 25 point 25.55. Ya. Okey. So ni lah 25.55 Newton meter of torque. Tak besar sangat ni kalau 25 Newton ni. Ni tak apalah. Sebab motor ni laju, ha, betul lah. Dia kalau makin tinggi RPM, torque akan makin rendah lah. Okay. Ada soalan? Okay, satu nak jelaskan kat sini. Yang no load ni, ni no load dengan full load ni bukan bermaksud no load macam yang tak ada beban tu, tak ada beban, bukan yang bermaksud tak ada resistance, bukan tak ada resistance. Kalau tak ada resistance tak boleh ni, mana boleh. Kalau tak ada resistance, apa yang tak ada, apa yang akan berlaku kalau tak ada resistance? V sama dengan I, R, betul tak? So, kalau tak ada resistance, current pun akan tak ada. Betul tak? So, kalau dekat pengiraan motor ni, no load ni bukan bermaksud tak ada resistance. Dia bermaksud tak ada beban dekat shaft motor tu. Resistance masih lagi ada, sebabnya resistance memang naturally akan ada dalam apa, litar motor kita ni kan. So kalau no load dengan full load ni, itulah nak explain, sebab takut nanti macam macam mana ada current kalau tak ada load. Load ni bermaksud beban pada motor, bukan beban, bukan resistance dalam motor ni. Okay, beres. Okey, cik. Okey. So ni baru satu soalan. Saya padam dulu. Nanti kita buat soalan yang kedua pula. Jap. Nak mana? Hello, sorry. Tadi saya cakap sorang-sorang. Lupa nak on mic. Okay, dengar ke tak ni? Dengar, cik. Ah, okay. Baru ada dengar. Okay, sorry. Tadi cakap sorang, lupa. Ni DC, sama macam soalan tadi. DC shunt motor, dia produce no load speed 1100, rating motor dia adalah 55 HP, voltage dia 230, RPM dia 1300, armature 0.2, ni RA lah ni, RA, dan RF adalah 22.
Okay. IL dia dah bagi 70 m. Okay. So sekarang ni untuk soalan redraw ni kita kena masukkan RF dengan RA. So yang ni sama macam tadi. Sama macam drawing yang tadi itulah. Yang ni ni. Lepas tu ada RA, E, auto dan ni lepas tu ada VDC kat sini. RF, RA. So sama macam tadi je lah. So saya lukis simple macam ni je lah untuk soalan nombor 1 ni. So settle soalan nombor 1. Tapi awak kena buat semualah. Ni. Semua ni kena letak. Okay. Dia tanya. The armature current, the armature current. Dah macam mana ni? Bukan. Ni silap ni. Armature current 1. Field current ni. Kalau yang ni. Bukan armature. Ni adalah field lah ni. Okay. Field current. IF. So dia nak IF. Okay, dia nak IF. Ini saya padam balik. Sebab apa kita nak tulis kat sini baru senang sikit. Okay, so 230 tu dekat sini. Ni 230. RF 22 ohm duduk kat sini 22 ohm. Allah. Kenapa dia ni tak detect ni? 22. Lepas tu 0.2 duduk kat sini. Okay, so 70 dia dah bagi. 70 duduk kat sini. 70 ampere lah ni. So kita nak cari IF. Nak cari IF. IF dia adalah VT bahagi dengan RF. VT bahagi RF. Macam tu je. So VT berapa VT? Hello. Berapa value VT? 130. Ha. Voltage tu je 230. Lepas tu RF berapa? 22. So cuba kira berapa keluar, berapa dapat current ni. Sepuluh point empat lima. Okay, ni IF. Lepas tu kita kena kira IA. Macam mana nak kira IA? Kalau kat sini 70. Dekat sini dah guna 10.45. Okay, dia dah turun dekat IF ni dekat sini. So yang balance tu dia akan pergi ke belah sini. Dia akan pergi ke IA. So dia sebenarnya adalah IL sama dengan, tak payah buat IL lah. Saya buat terus IA je lah. IA dia adalah IL yang ni 70 tolak dengan nilai yang ni. 70 kat sini, yang ni kat sini. 10.45. So berapa IA? Lima sembilan point lima. Okay. So ni
adalah nilai dia untuk Allah. Okey, 59.55 ni adalah IA. Ni IA, ni IF, yang ni IL. So hasil tambah dia ni akan keluar balik nombor 70 tu. Okey. So dia nak yang seterusnya, dia nak adalah nombor 4. EMF. E sama dengan VT minus IA darab dengan RA. So VT berapa? 230 tolak IA 59.55 RA 0.2. 0.2. Kenapa seorang ini yang jawab ni, orang lain mana ni? Okey. Cuba kira berapa EA tu. Delapan point kosong sembilan volt. Okay. So tu nilai EA. Rotational speed. The rotational speed of the DC motor. Soalan seterusnya adalah rotational speed of the DC motor. Ini pelik sikit. Ini macam mana dah? Rotational speed of the DC motor. Tak ada. Jawapannya tu je lah yang obvious dia tulis kat atas tu. Berapa speed dia? Seribu. 300 RPM. Kenapa saya jawab 1300? Sebabnya ni dia tanya rotational. Dia ada satu lagi jenis sebenarnya yang berkait dengan omega ni. Dia panggil circular speed. Circular speed ni kita kena bahagi dengan 2 pi sebab dia nak tahu berapa kali dia berpusing. Sebab pi ni sebenarnya adalah satu keajaiban lah. Siapa yang jumpa pi macam pelik lah pi tu sebenarnya. Satu nombor yang pelik. Kenapa dia jadi 22/7 dan nombor tu tak selesai lagi sampai sekarang. Tak habis lagi kira. So, tapi untuk yang ni rotational speed 1300 RPM je lah. Okay. Next. Output power. Output power. Tadi dah sama juga. Tadi kita guna rumus E out. EA IA. So cuba kira berapa nilai P out ni. Saya tak masukkan, awak ambil nilai-nilai kat sini. Saya nak tahu jawapannya berapa.
Hello, ha, berapa jawapan ni? Dua belas ribu. 187. Tahu, setinggi tu. Ah, betul lah tu. 218 darab dengan 60. So akan keluar lebih kurang 12,000 lah. So berapa 12? 12,987.26. 12,987. Watt, kita ambil ambil situ je lah. Ok, ni P out. Top out pula. Untuk top, kita akan gunakan macam tadi juga. Top out dia sama dengan P out per 2 pi omega. Tapi omega tu adalah 1100 bahagi dengan 60. So, kita ambil nilai ni 12,987 bahagi dengan inilah 2 pi 1100 bahagi 60. So berapa jawapannya? Seratus dua belas point tujuh Newton meter. Okey. Boleh. Boleh. Apa dia? Saya tanya yang the output power tu, dia darab dengan apa? Apa dia? IA tu dia darab dengan EA tu berapa? EA tu. Inilah. Ya, mana saya punya ni? Okey. EA ni ambil yang ni. IA ambil yang ni. Tu. Dah. Okey, okey. Gitu je. Masuk nilai tu je. Lagi ada soalan. Okey, sekejap saya nak cari satu soalan lagi. Okey, yang ni dia ada draw skematik tu, tak payahlah sebab dah buat banyak kali ni. Okey, draw skematik tak payah. Shunt field current ni maknanya IF lah ni. IF. Yang ni IA. Yang ni kena kira lah dua ni. Armature copper loss. Yang ni lain sikit. Yang ni kena gunakan IA square RA. IA square darab dengan RA. Yang ni kena gunakan field. IF square. Alamak. IF square RF. Okey, lepas tu calculate EMF. Yang ni pakai E biasa je lah. E sama dengan IRA.
Okey. Salin dulu soalan ni. Salin dulu soalan. Nanti kita cuba jawab. Okay, so untuk yang ni saya akan bagi hint, macam hint je lah, saya akan bagi tahu macam mana cara nak buat, cara nak kira, lepas tu minta kalau ni awak kira, cuba kira sendiri. Okay, so nombor 1 tak apa. Okay, nombor 2, untuk nombor 2 sama macam tadi, VT bahagi dengan RF. So untuk soalan ni, VT dia adalah 200 dan RF dia adalah 25. Okey, so nanti akan keluar satu nilai IF kat sini. Okey, untuk nombor 3 pula, IA, kita nak kira IA. So dari IA ni, total current ni dah 25. So kita akan tolak je lah, IA sama dengan 25 ampere tolak dengan IF. Ok, nombor 3. Lepas tu soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ni, kita dah dapat nilai IA ni berapa. So kita nak tahu copper loss dia ni. So kita panggil dia sebagai P loss. So IA yang kita dapat kat atas ni, IA kuasa 2 darab dengan RA. Berapa nilai RA? Nilai RA adalah 0.85. Okay, so ni kita dapat P loss untuk armature. Next, soalan nombor 5. P loss juga tapi untuk field. P loss. So yang ni kita akan gunakan IF. IF berapa kita dapat? RF lah. IF yang kat atas ni lah, yang soalan nombor 1 ni, IF ni. So IF kuasa 2 darab dengan 0.85, yang ni fill ada 25. So yang ni pula 25. Ok, kuasa 2 juga, jangan tinggal kuasa 2. Lepas tu soalan last sekali, EMF. Soalan last sekali, EMF tu sama je lah. So EA sama dengan VT. Mana VT? VT 200. So 200 tolak dengan IA dekat atas ni, IA darab dengan RA. RA mana RA? 0.85. So nanti dapat ni nilai IA, EA. Yang ni dalam volt, yang ni unit dia dalam watt, yang ni pun sama, unit dia dalam watt. IA ni of course lah jawapan dia dalam ampere. Okay, hello. Okay, so untuk soalan ni tolong buat. Nak buat sekarang? Kalau nak buat sekarang lagi elok. Cuba buat sekarang, nanti bagi tahu jawapan ni berapa. Ni at least soalan nombor 2 tu, berapa jawapan dia? IF 8 kan? 8. 8.
Okey, kat sini 8. Kat sini 25 tolak 8 jadi 17. So masuklah dekat sini IA kan. Ha. So masuk sini 17. Masuk kat sini pula 8. Masuk kat sini 17. Ha, tekan calculator tu. 17 kuasa 2.45. So nombor 4 ni berapa? 2. 245.5. Ah, memanglah dia tak besar sangat pun. Yang ni 64 kali 25 dapat besar sikit aje ni. 1600. Ah, 1600 volt. Okey. Lepas tu ni EA berapa? 85.5. 2. Eh, bukan 1. 185.5. 5. Eh, sama macam tadi je ni. Okey. So inilah dia. Untuk soalan ni. Tu je. Okey, ada soalan?